Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ini saya berada di dapur dan sekarang saya mau menghangatkan makanan karena suami saya mau berangkat kerja nanti. Sekarang saya mau menghangatkan ayam kecap karena dia katanya mau makan ayam kecap dan kebetulan tadi malam saya udah menyuruh Cece untuk bikin menanak nasi. Jadi sekarang udah ada nasi, sayang. Jadi saya nggak perlu masak lagi dan sekarang saya masih menunggu Cece karena dia masih tidur. Kita mau apa ya kalau di Indonesia, tes antigen mungkin ya, antigen mungkin, saya nggak terlalu paham. Pokoknya mah lihat positif sama negatif aja gitu lah, kalau hamil mah tes pack gitu lah. Ucu tidak terlalu paham sayang. Jadi sekarang saya sambil menunggu Cece menghangatkan dulu makanan buat cintaku sarapan, dan saya mau menghangatkan juga roti. Habis roti itu anak saya suka banget donat, kita punya donat, dan saya mau menghangatkan pantat kue ini nih, teuing bahasana lah, bukan ukiya wala sayang. Pokoknya mah gitu ya sayang ya. Saya sekarang mau menghangatkan semuanya. Kalau jadi emak-emak tuh sangat rewel sekali pagi-pagi, ya Allah. Tetapi alhamdulillah bahagia. Seperti inilah emak-emak. Harus sabar, sadar, ya. Sekarang saya menghangatkan dulu. Kita belum membereskan piring-piring saya karena kalau malam tuh habis dicuci tuh dikeringkan dulu. Cosan, Cie jangan sikat gigi dulu ya. Cuci muka aja dulu, kita tes semuanya. Kincak. Dikarenakan kita kemarin keluar. Sam. Oke. Okay. Nanti aku bukain ininya. Mana hidungnya juga belum? Ke dalam, Je. Juga cukup, Je. Thank you.
A few moments later. Dan akhirnya sudah muncul sayang semuanya. Dan ternyata, aduh, aku liatin ya. Dan kita udah beres, dan suami saya sekarang lagi beresin. Lanjut saya mau ke dapur. Dan seperti itulah teman-teman Ece, kalau di sini tuh kita kalau keluar rumah, habis dari keluar rumah tuh kita tuh pasti harus di antigen. Tes antigen, soalnya kan saya tuh ngehim ada anak-anak di rumah. Jadinya tuh kalau gini kan lebih naonnya, lebih terjamin, terjaga mereng gitu sayang ya. Sudah dulu aja mau memberi makan sarapan buat mereka. Ya sudahlah sayang, seperti itu. Alhamdulillah kita semuanya negatif. Gak ada yang positif. Nah, nih sayang. Di situ kita tunggu, takutnya ada apa-apa. Gak ada yang positif, alhamdulillah. Sekarang saya mau memberi sarapan dulu kepada anak-anak karena roti udah beres. Karena anak saya suka banget sama donat. Saya udah angetin donat sama tante, sama kalau ini kesukaannya bapaknya si Yang Puyi. Ya sudahlah sayang. Assalamualaikum. Bye bye.